baru rilis single, judulnya Pasar Bisa Diciptakan, yang akan ada di album ketiganya Efek Rumah Kaca. Terus karena udah lama banget pengen konser, akhirnya disesuaikan lah momentum rilis single itu, Pasar Bisa Diciptakan, untuk jadi konser. Temanya tentang pasar, akhirnya kita buat tema Pasar Bisa Dikonserkan. Awal banget kita main itu yang agak nggak konser tapi semi konser, mini lah, mini konser itu di Bandung waktu album pertama. Dan terus Bandung juga yang emang banyak teman-teman di Bandung yang udah minta konser, terus kesiapan panitia segala macem adanya di Bandung, ya udah deh langsung pertama kali di Bandung. Senang banget ya kita, terharu juga, banyak kejutan-kejutan yang kita sendiri juga nggak tahu, jadi sangat-sangat haru lah. Kalau lagu Pasar Bisa Diciptakan itu sendiri adalah bahwa semua orang punya karakter ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu, biasanya kita perlu menajamkan, tapi juga nggak harus niru orang lain gitu. Kita bisa mengeluarkan karakter kita masing-masing. Jangan khawatir kalau kita buat ini tuh, buat sesuatu itu nanti nggak ada yang suka, nggak ada yang mau beli. Jadi kita yakinin aja bahwa karya kita maksimal, berkarakter, pasti akan ada yang sesuai, akan ada yang sama lah seleranya, beririsan, atau lakulah, dijual gitulah. Masalahnya adalah ceruknya mau yang besar atau kecil. Jadi kita menganggap bahwa semua karya pasti punya ceruknya masing-masing, dan ya udah. Dan kalau dalam konteks Pasar Bisa Dikonserkan, relasinya kayaknya orang Indonesia tuh daya kreasi jualannya tuh unik dan kreatif sebenarnya.